Dalam rangka mengejar target vaksinasi 50%, Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Gondosari dan Polsek Punung Kabupaten Pacitan sediakan layanan antarjemput pasien lansia. Layanan ini sebagai wujud pelayanan terhadap masyarakat agar mau diberikan vaksinasi dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tidak boleh melakukan masker. Untuk diketahui, lansia merupakan kelompok rentan. Dan di Desa Gondosari, medannya sangat sulit. Ada juga kendala takut naik motor. Sementara jika pakai mobil, ongkosnya besar. Hal itu membuat Puskesmas Gondosari membuka layanan antar jemput bekerja sama dengan Polsek Punung. Ya, karena lansia ini adalah warga yang rentan ya terhadap COVID-19. Dan salah satu upayanya selain 3M tentu adalah vaksinasi. Dan kebetulan di wilayah kami ini cukup sulit medannya. Dan sementara lansia-lansia itu banyak yang takut naik motor. Dan ketika harus nyewa mobil untuk datang ke puskesmas kan tentu akan memakan biaya yang cukup banyak. Maka dari itu, terima kasih kami bekerjasama dengan Polsek Gunung. Alhamdulillah, para lansia bisa difasilitasi untuk datang ke puskesmas dilakukan vaksinasi dengan metode antar jemput. Ini akan sangat membantu sekali di mana lansia, para lansia kami bisa terlindungi dari paparan COVID-19 dengan metode vaksinasi antar jemput. Sementara itu, usaha dan terobosan maksimal yang dilakukan oleh Puskesmas Gondosari disambut sangat baik oleh jajaran Polsek Punung. Melalui Kapolsek, Ibtu Susilo, jajaran Polsek memberikan apresiasi berupa bingkisan kepada Puskesmas Gondosari. Baik, terima kasih kami dari Polsek bekerjasama dengan PKM Gondosari. Memang selama ini kami selalu bersinergi bersama-sama. Terkait dengan maksimalnya kehadiran untuk masyarakat untuk berani dan mau divaksin, kami mencoba karena target yang lansia, ini mohon maaf ada yang beberapa lansia yang memang tidak bisa dan tidak berani hadir di tempat vaksin, kami mencoba mendatangi, kita jemput, kemudian saya jemput dan antar kembali sampai rumah, kemudian kami berikan reward juga untuk sembako. Kemudian untuk kami juga memberikan apresiasi yang luar biasa kepada nakes Pak Dr. Johan di BKM Gondosari yang selama ini sudah bersinergi bersama-sama mulai awal, mohon maaf, mulai pandemi ini beliau mulai evakuasi yang terpapar COVID, testing, dan sampai saat ini yang nakes yang masih tugasnya yang berat yaitu berikan vaksin pada masyarakat. Sama-sama berat tugasnya, namun saat ini yang dibebankan, yang dikedepankan adalah nakes itu. Nanti kan? Jadi kan tempat di sana apa bu? Oh, motor gini, di atas apa? Atas bang, ini saya kan. Udah putih jernih ya. Polsek Punung mengapresiasi langkah Puskesmas Gondosari. Pihak Polsek membantu lakukan layanan antar jemput dan diberikan juga beras kepada pasien lansia yang dijemput dan vaksin. Tidak lupa Polsek Punung juga memberikan bingkisan kepada Puskesmas Gondosari atas usaha maksimalnya dalam melakukan layanan vaksin. Julian Tondo mengabarkan untuk pacitanku.com. Mare, kesannya waras ya, Mbak, sehat. Niki dinantapi, niki semua terima kasih. Terima kasih, bro. Panjang umur, sih, Mbak.